kenapa kalian nge-request lagi? Bang, 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 prank emak lu lagi. Kan nampaknya kalian seneng banget ya kalau lihat aku kena ulti. Soalnya kalian requestnya nggak nanggung-nanggung guys. Taruh kondom di bawah tempat tidur. Waduh, ini nampaknya ultinya lebih tajam ya guys, kena gue ke gue guys. Udah emak gue serem. Jadi langsung saja kita mulai pranknya. Jadi sekarang jam 7 pagi dan kita akan berpura-pura pergi buru-buru seakan-akan sibuk banget dan tidak sempat beresin tempat tidur. Jadi aku suruh emak aku beresin tempat tidur. Oke guys, jadi langsung saja kita. Oke teman-teman, sekarang ini dia mainan balonnya ya. Ini mainan balonnya. Oke. Nanti kita taruh di bawah tempat tidur. Ini ya guys. Ini balonnya guys. Kalian jangan berpikiran buruk. Jadi kita taruh di bawah tempat tidur gini guys. Nah begini. Ini kita taruh di sini nanti guys. Dan tempat tidurnya nanti kita berserakin supaya diberesin ya guys. Oke. Jadi supaya kelihatan lebih real ya, prank Mas Dim itu nggak nanggung-nanggung. Oke. Kita taruh ini susu supaya ya begitu terlihat asli. Aduh, sebenarnya aku deg-degan juga guys, soalnya kemarin barusan aja HP rusak dan kepala aku benjol guys, kena pukul dengan emak aku. Tapi ya Mas Jim gitu loh, manusia terjahil di dunia. Oke, jadi langsung saya kita taruh. Supaya kelihatan lebih asli guys. Padahal ini cuman susu. Oke. Jadi langsung saja kita taruh di bawah situ. Let's go, let's go, let's go. Nah, sekarang kita berantakin dulu tempat tidurnya supaya dirapikan, guys. Oke? Ini kita berantakin dulu supaya nanti dirapikan, guys ya. Oke guys, nah udah berantakan, nanti kita berpura-pura sibuk gitu guys, berpura-pura sampai nggak bisa rapikan tempat tidur. Jadi mak tolong rapikan tempat tidur, nggak sempat rapikan tempat tidur soalnya buru-buru gitu guys. Oke guys. Oh ya btw, ini kameranya aku taruh di genteng ya guys, paling atas itu guys, nggak nampak mak aku guys. Oke. Langsung saja kita taruh balonnya di bawah tempat tidur. Let's go, let's go. Oke, ini balonnya guys udah jadi, udah mirip asli kan. Oke, langsung saja taruh di. Taruh di sini aja lah guys. Nah, di sini ya guys. Oke. Sebenarnya deg-degan banget ya guys, soalnya ini bahaya banget. Aduh, pokoknya bakalan penuh resiko nih. Oke, jadi ntar gue lihat mak gue dulu guys, udah pulang apa belum. Guys, udah setengah jam aku tunggu, belum pulang juga guys. Guys, nampaknya udah pulang guys. Maaf guys, jadi bentar, lihat dulu guys. Oh ya guys, udah pulang. Langsung saja kita panggil berpura-pura sibuk gitu guys.
Ini beresin tempat tidur dulu, gak sempet. Udah buru-buru nih, udah dipanggil kawan. Mak? Iya, iya, nanti mama bersihin. Ya, beresin nih tempat tidurnya nih. Tilang-tilang. Iya, iya. Ya. Apa lagi anak ini? Kemarin BH taruh di atas ini. Apa lagi anakku ini? Apa ini? Ngerjain mamaknya lagi ya nak nih. Coba kurang ajarnya. Kurang ajar ya, saya ngerjain mamaknya aja ya. Kemarin ngerjain mamaknya, ini ngerjain mamaknya lagi rupanya. Rupanya tengok aja ya nanti ya, mau bales gantian mama prank nanti, tengok aja ya. Kerjain gede. Waduh, pingsan.
Mak, bangunlah mak, bercanda mak. Ih, ya ampun mak. Ora, ini prank mak. Mama. Berapa kali ngujain mama, gantian mak deh kan.